Halo teman-teman, masih dengan saya Blandong Elit. Oke, kali ini kita akan membahas tentang teknik atau cara membuat keris berdiri. Ya. Simak terus videonya. Jangan lupa tinggalkan like-nya. Oke. Kalau ada pertanyaan tentang teknik bagaimana nanti memberdirikan keris, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman agar videonya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena memberdirikan keris itu sepenuhnya hal yang logis. Tidak ada unsur yang di luar logis, tidak ada unsur mistis. Simak terus, oke? Ya, ini keris yang akan kita berdirikan. Sekarang kita lanjut ke teknik berikutnya, memberdirikan keris di samping warongko. Ini sama, kuncinya adalah bilah keris harus nempel di warongko, karena fungsinya nempel di warongko ini juga buat kerisnya bersandar. Enggak ya? Kita lihat. Yang agak sulit itu mencari titik keseimbangannya, karena ini harus benar-benar meraba di mana titik keseimbangannya. Nah, seperti ini. Untuk yang kedua ini mungkin tingkat kesulitannya agak sedikit meningkat daripada teknik yang pertama tadi. Oke, kita akan shoot lebih dekat. Nah, ini. Ini ujungnya juga runcing seperti keris-keris pada lazimnya. Ya, ini. Jadi kuncinya di sini.